Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan warganya pantas bersyukur. Sejak berlaku pembatasan sosial berskala besar alias PSBB di kota hujan itu, penularan COVID-19 turun signifikan, berada di angka 0,74 saja. Meski demikian, PSBB tetap dilanjutkan hingga 4 Juni. Istilahnya Bima Arya, ini adalah PSBB transisi. Kami menamakan ini fase PSBB transisi. Kenapa? Karena ada beberapa penyesuaian, ada beberapa adaptasi yang akan diberlakukan mulai tengah malam hingga tanggal 4 Juni nanti. Pada prinsipnya protokol kesehatan akan kami perketat. Kemudian yang kedua, sekali lagi pengawasan di wilayah untuk arus keluar masuk orang akan kami perketat. Namun yang ketiga, kami akan memberikan izin bagi toko non-pangan dan pasar serta restoran untuk bisa beroperasi dengan sejumlah persyaratan. Sebelumnya, Bogor menjadi sorotan, mengingat sang wali kota juga pernah terinfeksi virus corona dan banyak warganya yang tak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Padahal, sudah berlaku pembatasan sosial berskala besar. Denda pelanggaran PSBB yang berhasil dikumpulkan Satpol PP Kota Bogor mencapai 22 juta rupiah. Duit dendanya lumayan, itu masuk kas daerah. Tapi menghitung jumlah warga yang tak disiplin, miris jadinya. Nah, dalam PSBB transisi, Kota Bogor akan membuka kembali sektor-sektor yang dianggap akan menggerakkan roda perekonomian. Ada semacam kekhawatiran jika kegiatan ekonomi diizinkan, sementara kedisiplinan warga masih kurang. Prestasi yang sudah diraih bisa buyar seketika. Tingkat penularan yang sudah menurun, bisa tiba-tiba meningkat signifikan. Bahkan bisa jadi gelombang baru penularan. Katanya, selama vaksin belum ditemukan, kita harus hidup damai dengan virus corona. Kalau saya sih tidak setuju. Kita hanya terpaksa hidup berdampingan dengan virus mematikan itu. Tapi bukan berarti kita harus lengah. Sekali saja lengah, longgar dalam disiplin, virus corona bisa dengan mudah menyerang. PSBB atau tidak PSBB, waspadalah. Waspadalah, patuhi protokol kesehatan. Usai jeda, Newsbuzz masih akan kembali.